Nyan bannyo kam kerap kecup saya wo kerja sebab tunai kadi dilakukan jam malam dari pukul 8 sampai pukul 2 berada di luar rumah di denda di saman 500 ringgit tunai setara 5 juta rupiah. Jadi Aceh Selatan TV awal-awal peraturan 3 minggu kali ikut ia tupis malam pukul 8 ia berada di jumpai di luar rumah pukul 8 malam denda 1 ringgit tunai atau 1 juta tunai, 1 juta rupiah. Jadi kalau ledak awak tu biar mendeng nak si nak daerah peloro naik rempong awak kat jalan. Jadi lebih banyak kadi pergi denda. Pergi denda kajut ke RM500. RM500 purnai to yang melanggar peraturan. RM500 purnai setara dengan 5 juta rupiah. Kita yang bekerja luarnya membawa RM10 benda war tur berbiar benda dendanya kan terbit. Okey, new perjalanan dari Katok dari kampung Katok ke kampung Masin melintasi jalan kampung Mata-Mata. Ya, Pak Purnai COVID belum meningkat tapi nyo gaji sekarang menurun. Seperti biasa, masjid belum dibuka, tempat sekolah belum dibuka. Kantor-kantor kerajaan dia yang ditutup, KBO benda. Jadi semoga dunia ini cepat berlalu lah dari COVID. Nanti tahu orang kampung dah tadi kau. Ya, dia kena ini heavy. Dia kena kena macam itu. Banyak orang yang nak pakai wajib. Purnai hanya buka restoran. Kedai kau hanya buka. Yang hai, oh kepanyang. Oh kepanyang hanya kau. Oh ya, harus pakai masker. Ada pakai masker tertentu. Buk balik, oh kepanyang. Oh kepanyang, dah ada pergi kepanyang je. Kedai kau hanya buka. Restoran hanya buka. Hanya buka tapon, take away only. Baju buku, baju rumah. Haa, man. Dah nak kaju asal ni ni kamu kena pada Inggeris kaju. Okey. Demikianlah laporan saya dari Purnai Darussalam tu Aceh Selatan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aceh Selatan TV.